para petugas mulai membagikan takjil untuk para jamaah-jamaah. Ini ya. Alhamdulillah. Ini sekarang ini masih kurang 1 jam lagi. Biasa di sini nanti untuk buka puasa jam 6:30 ya. 6:30. Nah, ini sudah mulai dibagi-bagikan pada para dermawan-dermawan Saudi ini ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membagikan takjil di Masjid Nabawi ini. Nah, ini masing-masing jamaah sudah mendapatkan, ini ada air mineral, ada air zam-zam, kemudian juga ada kurma, kemudian ada yogurt ini ya, ada yogurt. Ini masing-masing jamaah mendapatkan ini satu set makanan untuk ya. Oke, ini jadi ada air mineral ya, kemudian ini juga ada roti. Nah, ini ada roti, kemudian ada air mineral, ada air zam-zam ya, baru ada zam-zam ini, dan ada ini yogurt ya, kemudian ada kurma. Nah, ini yang jamaah masing-masing akan terima seperti ini. Luar biasa, mudah-mudahan para agniya-agniya dermawan-dermawan itu selalu diberikan kesehatan, mereka selalu diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, sehingga bisa berbagi dengan seluruh jamaah di seluruh dunia yang ada di Masjid Nabawi ini. Oke, demikian. Semoga Bapak Ibu semuanya juga saya doakan bisa segera berkunjung ke tempat ini, merasakan nikmatnya puasa di Masjidil Haram dan berbuka bersama di Masjidil Haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.